Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Sekarang ini saya lagi ada di makam Sri Sultan Hamengkubuwono II, yaitu ada di Kota Gede, Yogyakarta. Makam Sri Sultan Hamengkubuwono II ini terpisah dari raja-raja yang lain. Pak, nyuwun sewu, Pak. Makamnya teng pundi, Pak? Makamnya teng pundi? Boleh masuk, Pak? Boleh masuk. Mas, kasih nama dulu, Mas. Nggih, mungkin, Pak. Bentar, Pak. Berarti ini buka tutupnya jam berapa, Pak? Ya, jam 5.30. 5.30 sore. Iya. Ini harus pakaian seperti ini, Bapak, ini. Oh, harus pakai seragam ini, ya, Pak? Sewa di sini. Sewanya berapa, Pak? 35.000 satu orang. Iya. Orang di sore sudah 40 soalnya. Itu enggak ada itu. Oh. Kalau Sri Sultan Hamengkubuwono pertamanya di makam Raja Imogiri. Yang kedua di sini. Yang seterusnya di sana semua. Cuma Nabi dua yang di sini. Kalau masuk ke dalam makam boleh pakai kamera enggak, Pak? Tidak boleh. Batas kameranya sampai sini aja. Iya. Di sini di depan masjid boleh. Kalau masuk makam enggak boleh. Aduh. Peraturan dari keraton, bukan dari saya. Oh, peraturan dari keraton. Iya, dari keraton. Sampai pintu itu. Iya. Kan enggak ada tulisannya itu. Kalau masuk sana enggak apa, pemandian sana. Ya, ke senggang. Boleh. Boleh. Ke senggang boleh. Foto boleh. Ini kiri turun sampai mana. Oke. Okay. Terus kalau untuk masuk ke makam ya, ada pakaian ya, anak kecil juga. Anak kecil enggak apa-apa. Yang dewasa aja. Kayak gitu ya contohnya. Oh iya ini. Nyuwun sewu, Pak. Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak? Hastono Darwinto. Bapak Hastono Darwinto. Ini ada banyak netizen yang bertanya, Pak, kenapa
makam Sri Sultan Hamengkubuwono II ini terpisah tidak di Imogiri. Kenapa berada di Kota Gede? Waktu beliau wafat itu baru geger Diponegoro. Oh, ya. Pada waktu Sri Sultan Hamengkubuwono II wafat ya, itu geger Diponegoro. Geger Diponegoro gimana, Pak? Perang. Oh, Prajurit Diponegoro sama VOC. VOC. Oh, pada waktu itu jadi Belanda itu sedang berseteru dengan Pangeran Diponegoro. Ya. Terus menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan. Menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan. Ya, itu dimakamkan di sini. Di jaga Belanda tuh. Oh, di makam Raja Imogiri sudah dikepung oleh Belanda. Ya. Paling aman dimakamkan di sini. Karena sini sudah ditutup sebetulnya. Makam itu tidak boleh untuk makamkan lagi. Iya. Ditanami oleh pohon nogosari sama Sultan Agung. Bikin jalan sendiri. Masjid itu ke utara. Iya. Belok kanan, jebol benteng belakang. Dimakamkan di sini. Umpama tidak dimakamkan di sini, kemungkinan terburuk apa, Pak, pada waktu itu? Ya, ini keributan. Keributan. Ya. Orang mau melayat, ada Belanda. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono I yang sudah dimakamkan di Imogiri, di sana makamnya dikepung, dijaga ketat oleh VOC. Sedangkan di sini aman. Jadi orang-orang boleh masih bisa ziarah gitu, Pak. Waktu geger Diponegoro kan cucu dari HB2, anak HB3. Oh, Pangeran Diponegoro itu cucunya HB2. Sri Sultan Hamengkubuwono II. Putranya HB3. Iya. Oh, begitu ceritanya. Kalau kita mau ke makam HB2, arahnya ke depan itu, guys, lurus, tapi kita mau ambil kiri ke Sendang Seliro. Untuk masuk ke area pemakaman, baik di itu di Kota Gede ataupun di makam Raja Imogiri, itu harus pakai seragam, menyewa di area makam, dan tidak boleh ada kamera, tidak boleh ambil foto, ambil video. Ini, Kak, banyak ikan, Kak. Tempat mandi khusus wanita. Wow. Banyak bunganya. Thank you.
ini guys, seragam perempuan kalau mau masuk ke area makam raja. Saya lagi ada di depan pintu masuk makam Sri Sultan Hamengkubuwono II di Kota Gede, Yogyakarta.